nih, gue interview lu dulu. Ya, ya. Gimana menurut Dangki? Tanya dulu, basa-basi dulu bro. Apa kabar Dangki? Baik. Baik ya. Gimana sekarang? Kesibukannya apa aja nih? Kesibukannya sekarang saya sudah menganggur. Terus aku cuma menontonin EVOS, menontonin dan kali EVOS tanding. Tapi dapat telur terus. Sabar kan belum kesana. Sabar, gua kan aktivitas. Ya, ya, oh berarti ya. Aktivitas Bung Dangki ini menonton MPL. Menonton MPL. Seringnya menonton MPL nih ya? Iya. Teo, jadi menurut Bung Dangki gimana nih perkembangan di MPL season 10 ini Bung Dangki? Perkembangannya bagus. Bagus ya? Bagus, semua bagus. Tim dibantai. Semua tim bisa saling bantai. Iya, terus terutama EVOS. Ada hal-hal yang mengejutkan dari EVOS sebagai mantan EVOS dulu Dangki? Enggak. Kenapa? Ya kan mereka memang udah raja membuat sejarah. Nggak ada yang mengejutkan buat Dangki. Nggak ada. Jadi season ini pun ternyata EVOS mau membuat sejarah baru. Ah, sejarah baru ya. Dulu sejarahnya apa dulu? Kalau dulu sejarahnya juara dunia. Cuaks! Sebentar. Oke. Kalau sekarang juaranya apa? Apa, sebentar lagi hampir membuat sejarah tidak lolos pertama tidak kali lolos. Ke playoff. Tidak lolos pertama kali di playoff. Ya ini tim yang sudah mendapat pendanaan 12 juta USD. Sebentar, kita sedikit ralat guys ya. Perkenalkan nama saya Joseph Van Jos ya guys ya. Bukan Aura, ini Dangki ya. Kenapa tadi lanjut? Jadi gini, tim yang sudah mendapatkan investasi senilai 12 juta USD yang senilai 170 miliar. Timnya hampir enggak lolos playoff. Waduh. Ngeri juga ya. Ngeri sih. Iya. Kenapa muka kau hilang? Oke, ya. Jadi tadi dapat lumayan banyak ya pendanaannya, bro ya. Banyak pendanaannya. Itu enggak tahu duitnya buat apa, kayaknya di korup. Ya sama kayak Stop. Banyak yang korupsi. Stop. Offset, guys. Guys! Udah. Udah, cok. Udah. Ini bodoh banget guys, sumpah orang ini, guys. Aduh, Ntar. Oke. Jadi yang lolos MPL siapa yang lolos MPL? Lu gila, lolos MPL. Lu gila sih, Yur, sumpah. Ini kita kena marah, cok. Ya? Fix. Enggak. Kena marah, yakin lu. Kita kena. Enggak. Enggak. Anda sudah, legalitas Anda sudah kuat nampaknya, bro. Ya, ngeri sekali nih ya. Waduh. Kan udah tahu sendiri, aku sampai sekarang belum di farewell. Farewell ya. Ngapain aku takut? Aku masih bagian dari EVOS. Bagian dari EVOS, kecuali. Kecuali apa? Kecuali lu di farewell. Kecuali aku udah di farewell, aku nggak boleh ngomongin EVOS. Nggak boleh ngomongin. Saya masih bagian keluarga dari EVOS. Keluarga dari EVOS. Kalau kamu tidak boleh ngomong. Kalau saya tidak boleh. Tidak boleh. Kamu sudah bukan bagian dari EVOS. Oh, apa itu EVOS? Saya nggak tahu. Saya cuma pembawa acara ya. Saya Joseph Van Jos. Saya nggak tahu tadi apa EVOS ya, apa MPL. Saya cuma mengikuti. Penikmat saya, penikmat ya. Ya, ada Mas Dian. Hai. Mana Mas Dian, cok? Nggak tahu, cok. Sumpah. Kepedean. Sumpah kok. Oh iya, cok. Apakah EVOS tidak lolos MPL? Gak dimarahin, cok. Esteknya kepedean. Kenapa? Kepedean. Dean. Aldian. Maksudnya Mas Dean. Oh, Mas Dean. Oh, ini Dean KT ini siapa ini? Siapanya EVOS? Kalau saya boleh tahu. Dean KT adalah tukang itu apa? DJ. Tukang DJ ya. Oh, Dean KT ini maksudnya dia itu diciptakan di EVOS. Kalau timnya lagi kalah, dia jadi DJ dadakan. Oh, dia tuh jadi pencair suasana, bro ya. Pencair suasana. Bro. Oh, sampai teler, sampai enggak lolos playoff. Oh, itu. Teler terus ya. Sampai nyungsep. Oh, jadi Dean KT ini pengaruh negatif ya untuk. Aduh, enggak tahu itu. Kayaknya pemainnya diajak teler sama bareng-bareng itu. Kami sih nggak tahu. Aduh. Sih. Lihat, nih kita bermain di tire kita nih, Yor. Aduh, dia ngomong apa? Mas Dean mau main nggak, Mas Dean? Mas Dean, kira-kira Mas Dean mau main nggak sama kita? Ya abis gini, abis ada jam. Mas Dean, ayo Mas Dean. Gue pengen bikin konten di Discord sama Mas Dean, cok. Tanggapan di post. Mau nggak, Mas Dean? Abis ini, Mas.
abis ini mau nggak mas? Jadi nanti gue jadiin konten gitu mas. Jadi ada klarifikasi kan? Bener nggak? Ya. Eh kita itu butuh tahu kenapa IPOS tuh kenapa kayak gini? Lagi menurun banget mas Dean. Kita butuh klarifikasi. Kayaknya ini konspirasi. Persik jago gitu turunin MDL. Persik jago gitu diturun MDL. Biasa aja sih sebenarnya. Ya mereka mau menciptakan gini loh. Mereka tuh harusnya mau menciptakan sejarah. Gua sih lebih megang pertama setuju. Kali. Pertama kali tim juara MDL dua kali. Oh udah dulu sih kira-kira. Salah. Wan jadi kapan dealnya kambing? Wah sekarang sih udah buka-bukaan di publik bro. Ya, gila. Gila. Lu duluan tadi Yurido. Apa? Lu cok bahas-bahas itu. Nanti Mas Dean, makanya kita obrolin dulu ya Mas. Kita langsung aja di meja terbuka ini ya di meja terbuka. Discord. Mending ke rumah Eko lah kapan. Kapan ya, kapan, kapan ke rumah. Malam ini Yurino abis ini malam dia mau sewa satu hall katanya. Mana ada, duit gua enggak ada cantuk. Ya kecuali gua udah dapat investasi senilai 12 juta USD. Nah, berapa bro? 12 juta USD. 12 juta USD itu seberapa banyak? 170 miliar. 5 slot sebentar, MPL. Sebentar. Bukan gitu. Hitung dulu dari UMR. UMR. 4,5 juta. UMR 4,5 juta. Per bulan. Jadi. Untuk mendapatkan investasi itu. Itu 4,5 juta. Kalau 4,5 miliar aja kok ya. 4,5 miliar aja. Itu 1,000 orang. 1,000 orang. 4,5 miliar. 4,5 miliar. 4,5 miliar. 4,5 miliar itu jadi 1,000 orang. 1,000 orang. Kalau dapat 170 miliar. Ternyata berapa? 170 miliar 100 ribu orang 100 ribu orang bener ya, gak usah ngomong 100 ribu orang 100 ribu bulan 100 ribu bulan 100 ribu bulan guys itu sama dengan kalian tuh seumur hidup bukan seumur hidup cok lu hidup apa aja ya lu hidup aja cuma 12 kali 80 berapa? Ya, itu rata-rata 12 kali 80 960 enggak lah 12 kali 80 960 bulan tadi berapa? Tadi berapa? Don't you pick Esmeralda. Lihat ya, gua pak. Lu lihat tuh. Don't keep pick Esmeralda. Gua